Hola a todos, ¿cómo están? Me habla Julián, quería invitarlos a todos al partido. Mañana jugamos acá en... Hola a todos, supporter timnas Indonesia dapat pesan dari bintang Argentina. Shane Patinama siap menggila. Sintayong siapkan kejutan. Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Dua pemain bintang Argentina, Julian Alvarez dan Enzo Fernandez, memberikan pesan kepada supporter timnas Indonesia. Pesan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi PSSI pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam sebuah video, Julian Alvarez memberikan pesan agar supporter datang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia kontra Argentina. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Argentina bakal terlaksana pada Senin 19 Juni 2023 ini. Pertandingan nantinya akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Halo semua, apa kabar? Saya Julian. Saya ingin mengundang Anda semua ke pertandingan nanti. Kami akan bertanding di Jakarta melawan Indonesia. Kami tunggu kalian, salam hangat, kata Julian Alvarez. Pesan hampir serupa dilontarkan oleh Enzo Fernandez. Pemain berposisi sebagai gelandang itu juga mengundang supporter untuk datang ke stadion. Lebih lanjut, Enzo berharap pertandingan antara timnas Indonesia kontra Argentina menjadi suguhan yang seru. Halo semua, saya Enzo Fernandez. Nanti kami akan bertanding di Jakarta. Kami menunggu Anda semua dan berharap kalian bisa menikmatinya. Salam hangat, kata Enzo Fernandez. Sementara itu, antusias para pecinta sepak bola Indonesia terhadap laga ini cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dengan ludesnya puluhan ribu tiket laga timnas Indonesia versus Argentina dalam hitungan menit. Namun, para pencinta sepak bola tanah air sempat merasa sedikit kecewa karena timnas Argentina tak akan diperkuat oleh sang mega bintang Lionel Messi. Tak hanya Lionel Messi, dua bintang timnas Argentina lainnya juga dipastikan absen. Mereka adalah Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Meski ini laga persahabatan FIFA Matchday, ini menjadi pengalaman berharga skuad timnas Indonesia berhadapan dengan Argentina, tim nomor satu di dunia. Jika mampu bermain imbang, apalagi menang, timnas Indonesia akan berkibar. Berdasarkan prediksi, Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan Jordi Amat dan Shane Patinama. Mengacu pada laga melawan Palestina sebelumnya, timnas Indonesia memakai formasi 4-4-2. Kemungkinan jika pendekatan bertahan dilakukan sejak awal, timnas Indonesia akan kembali ke formasi 3 back yang terakhir kali dipakai saat menang atas Burundi pada 25 Maret 2023 lalu. Formasi 3 back memberikan fleksibilitas bertahan dan menyerang, karena 2 back sayap bisa naik dan turun membantu pertahanan sekaligus penyerangan. Jordi Amat akan turun dalam laga melawan Argentina setelah absen pada laga lawan Palestina. Tak bisa dipungkiri, pemain 30 tahun itu menjadi pemain paling berpengalaman terutama di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Ia memang mengalami sedikit masalah kecil di kakinya saat bertanding bersama Johor Darul Tajim. Namun saat ini, Sintayong mengindikasikan seluruh pemain siap tampil kecuali Sandy Walsh. Debut Shane Patinama dalam laga melawan Argentina juga kemungkinan bisa terjadi. Kemampuan Shane Patinama yang mumpuni baik bertahan dan menyerang bisa menjadi nilai plus untuk Sintayong. Jadi setiap detik saya di lapangan, saya akan memberikan segalanya yang saya punya. Untuk Anda semua, untuk fans Indonesia, untuk keluarga saya, untuk semua, ujar Shane Patinama. Di sisi lain, saat konferensi pers, Sintayong bertekad untuk mengejutkan Argentina. Namun, semua itu tergantung dari eksekusi para pemain di lapangan. Saya pun ingin beri kejutan sejujurnya, tapi bukan saya yang melakukan untuk memberi kejutan, tapi pemain sendiri yang menunjukkan di lapangan, ujar Sintayong kepada awak media dalam konferensi pers di SUGBK pada Minggu 18 Juni 2023 malam. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. I know the time can heal it all, I just gotta get through.